Ya, enggak apa. Oke. Okay. Ya. Yeah. So we only have 4 students, hanya 4 siswa ya. But yeah, that's okay. Nanti after this meeting I will upload this video to my YouTube channel, and then your friends who cannot join this meeting will be able to watch what we are doing today. Okay? Are you ready to study, guys? Ready. Okay. Yeah. Actually, today I want to discuss about our assignment that you have to send to Google Classroom last week. Yeah. I have checked for your task and I already granted it. Yeah. And then you may also have notification of that, so you can check it on your Google Classroom. I also want to share the slide. Ya, jangan lupa absensi ya. Ya. You're absent. And then, yeah. Okay. Look at the screen. Yeah. Lihat screennya. What do you see? Apa yang kalian lihat? Absen, Bu. Google Classroom-nya dilihat ya. Google Classroom-nya ini ya. Iya. Ya, classroom-nya. So today I have 3 students yang ada turn in. Turn in itu artinya yang menyerahkan tugas itu ada 3 student tambahannya. Dan waktu ini saya sudah periksa ada 8 anak yang sudah dapat nilai. Oke. Okay? Kalian sudah cek di kalau kalian sudah mengumpulkan tugas minggu lalu, berarti saya sudah nilai tugasnya. Ya, silakan dicek. Kalian pasti sudah tahu nilainya berapa. Ya. Look at this. Okay, these are the 8 students who already got the score. Ya. Andreni. Absensi. Okay, Anggreni got 80, yeah. Triana Dewi got 95, Bintang Sri Kusuma got 85, and then Adinda Prana Santi got 80, Putu Tumas Bawa got 80, and who is this? Ayu, yeah? Is it you? Is it you, Ayu? I think so. Yeah, look at the photo. Yeah, you got 100. Agus Widiana. Okay. Congratulations, I used to have 75. And Nadia got 95. Yeah, Nadia dapat 95. Okay, that's good. As long I check your assignment, you still get the score higher than our minimum score. Ya, jadi skor kalian itu masih di atas dari skor minimum kita. Skor minimumnya adalah 70, ya. Kalau 70 itu sudah KKM. Kalau di bawah 70 itu remedi. Nanti kalian bisa ulangi untuk membuat tugas ini. Tapi tidak ada yang di antara kalian tidak ada. Tapi kita cek dulu ini untuk 3 anak yang baru mengumpulkan, ya. 3 anak yang baru mengumpulkan berarti yang ngumpul baru 11 anak. Berapa jumlah siswa semua di kelas kalian? How many students in your class? 36. Ya, 36. Do you have Adam students? The students from Papua? Kalian punya teman dari Papua nggak di sana? Nah, enggak. Ya, berarti di PS2 berarti dia ya. Nah, ini jadi kalian yang mengumpulkan baru 11 anak, yang belum mengumpulkan jadi berapa? How many students have been collected there? 25. Yes, 25 students. So many students who have been collect this work. Yeah. Yeah. Padahal ini sudah seminggu, tapi baru 11 anak yang mengumpulkan. Oke. Okay. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Let's check your friends work. Okay, look at this. This is Prof. Ida Bagus Gede Andika Pramana. Okay, you can check your book. Oh, ini belum ya, belum ada apa-apa kok dia sudah serahkan. Nah, ini contohnya kesalahan. Iya, salah pencet kayaknya, ini kesalahan teknis ya.
Jadi kalian you have to be careful. You have to atau dia lupa attach file juga bisa. Rasanya sudah attach tapi belum atau koneksinya tidak bagus juga bisa seperti ini jadinya ya. So you have to be careful. You have to ensure that your answer already attached in this system and then you can press turn in. Ya, mungkin ini ada kesalahan apa mungkin. Harus diinform dulu, saya harus return dulu ke orangnya ini biar dia tahu bahwa tugasnya belum dipreks. Andika, kayaknya sengaja tuh. Kalau misalnya dia belum buat tapi langsung diserahkan, kan sama aja tidak dapat nilai kan. Apa yang saya periksa kalau dia tidak menyerahkan tugasnya? Karena pagi-pagi gini ya, hectic ya. It's a hectic morning. But I think this is a sunny morning. If we compare than yesterday. Yeah, yesterday was very cloudy. Yeah. Heavy rain. But today it's better than yesterday. Nah, ibu. Punya baby. Punya baby, Bu. Iya. Yeah. Ah. Ya. Saya enggak bisa return ke dia ini. Ya, Andika, Kak. Bagus, Andika. Kenal enggak sama Andika? Ram. Iya. Bu adeknya belajar. Kalau kita cek Nerina, sudah. Kalau misalnya okay. Ada previewnya sudah. Tapi saya sudah lempar. Nerina, ya. Loading. Okay, this is from Nerina Sari Dewi, yeah. So, dia sudah mengumpulkan tugas, jadi kita cek dulu sekarang tugasnya benar apa tidak. Okay. Okay, you can look at your book. Silahkan dibuka bukunya. Please find out page 23, halaman 23, yeah. In part B, you have to do matching activity. Di part B kan itu match ya. Harus mencocokkan dengan kata-kata yang ada dalam box. Ya. And then, in order to be able to match the words, you have to understand the meaning of the words. Kalian harus mengerti apa arti dari kata-kata itu dalam bahasa Indonesia. Ya. And then you can check on your dictionary or you can use online dictionary or maybe you can use Google Translate in order to find out the meaning if you don't understand. Yeah. Jadi yang pertama itu adalah surrender. Do you know the meaning of surrender? What is the meaning of surrender? Surrender. In bahasa, apa artinya? Menyerah. Menyerah. Ya, yeah. Ini number one itu menyerah. Ya. Yeah. Ntar dulu ya, ini saya susah mengetik, saya taruh dulu anak saya ya. Just wait dulu, wait.
Iya, empat kati kelung anak melupa empat kan tundan. Saya nggak bisa napas nih guys. Kok enggak? Karena separuh napasku terdapat di kalian. Cintamu senyaman mencari kami seperti pelangi jatuhku nanti. Ini mulai aktif ya bun. Queen of Gokmal. Apa yang lebih indah daripada pelangi? Kamu. Cintamu senyaman dari pagi. Wait, what? Udah makan, guys. Sudah. Ayo, kalian sudah. Kita bantu bacaannya. Oke, let's continue. Number one is menyerah in bahasa. And then number two, what is the meaning of number two? Angka. Figure. Now, if we talk about a mathematics, it will be angka in bahasa Indonesia. Tapi ini if we relate the word with the history, apa artinya tokoh itu? Kalau kita hubungkan dengan sejarah. Pahlawan. Pahlawan atau tokoh. Tokoh. Ya. Tokoh. Okay, number three. Occur. What is the meaning of occur? Terjadi. 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 Yeah. Number four. Grand. 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 The meaning. Membagikan. Yeah. Grant itu adalah sama dengan memberikan ya. Sama dengan memberikan. Sebentar dulu saya naikkan. Berikan atau menghadiahkan. Few. What is the meaning of few? Pemandangan. Pemandangan. Pandangan. Pandangan itu lebih ke keyakinannya, apa namanya ya, gagasannya, perbedaan ide atau konsepnya. Pandangan. Number six. Pandangan. Agreement. Agreement. Berpasangan. Persetujuan. Persetujuan atau persetujuan atau kesepakatan ya. Ya. Number seven. Grow up. Mengurus. Mengurutkan atau menyusun. Ya. Menyusun. Number eight. Bawa. Carry out. Kalau carry membawa, kalau carry out membawakan. Sama dengan? Bukan. Membawakan. Melaksanakan. Ya, lebih ke melaksanakan ini atau melakukan, melaksanakan. Number nine. Determine. What is the meaning of determine? Determine. Determine. Apa ya? Memutuskan. Menentukan. Menentukan. Atau memutuskan. Then number 10. Destiny. What is the meaning of destiny? I don't know. Destiny. Ini fate. Apa ya? Destiny. Takdir. Gimana ya cara jelasin? Takdir. Takdir. Ah. Yeah. Takdir. Ya, sudah takdirnya, sudah suratannya itu destiny. Ya. Yeah.
So these are the 10 words that we already know the meaning. And then look at the words in the box. Ini ramai banget nih di rumah saya, anak saya, gue. Maklum ya. No problem, di sini yeah. juga ramai. Oh, emang senang. Kalau sepi kan semua itu ya. Oke. Okay. Aduh. Karena saya pakai headset aja. Ya. Memang begitu, kalau di rumah banyak sekali yang harus kita urus, apalagi ibu-ibu ya. Harus bekerja, harus ngurus anak. Banyak, aduh, terus dia nangis lagi. Ya. Sekarang give. What is the meaning of give? Memberi. Memberikan. Ya, sekarang number B, faith. What is the meaning of faith? Takdir. Ya, good. Number B. And then, let's see. Concept. What is the meaning of concept? Sama, konsepsi. Ya, konsep. Konsepsinya atau pandangannya juga bisa. Jadi arrange. What is the meaning of arrange? Mengatur. Mengatur atau menyusun. Ya. Dan nomor E. Decide. What is the meaning of decide? Menentukan, memilih juga bisa. Menentukan. Menentukan, memutuskan juga bisa ya. Oke, okay. Number F, part F, admit defeat. What is the meaning of admit defeat? Menyatakan defeat. Apa ya? Kalah kan? Ketika dia menyatakan kalah, berarti dia menyerah. Ya, yeah. Menyerah. Oke, okay. G, happen. Terjadi. H, hero. Pahlawan. Okay. Number I, approval. Persetujuan. Yes, persetujuan. Or kesepakatan. Ya. Yeah. And then number J, the J, implement. What is the meaning of implement? Implement. Hello. Melaksanakan. Melaksanakan. Ya. Okay. Yep. Jadi sudah terkumpul semua arti kata-katanya. Sekarang bisa kita cocokkan, ya. Surrender. Find out the word which match with this word. Yang mana yang cocok dengan kata ini? Surrender. Surrender itu artinya menyerah. Cari yang menyerah. Menyerah yang F. Berarti admit defeat. Ya, ini benar. F. Oke, correct. Number two. Number two, figure. Figure tadi artinya apa? Figure means tokoh. And then find out the words in the box which mean tokoh atau pahlawan. Number H. Hero. Ya, number H berarti kan? Oke, okay, berarti ini benar apa salah? Dia jawab C. Salah. Oke, okay, salahnya salah satu ya. Berarti 9 skornya. Kemudian number 3. Occur. What is the meaning of occur tadi? Occur itu terjadi. Terjadi. Yang berarti terjadi pada nomor G. Happen. Ya? Happen. Happen. Oke, okay, ini benar apa salah? Is it correct or wrong? Salah. Look at this number 3. Number G kan? Is it right or wrong? Right or wrong? Hmm? Benar apa salah? Occur terjadi. Number 3. Yang ya number 3. Salah, Bu. Occur berpasangan dengan happen. 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 Happen.
G kan? Oh iya. Ya, oh, iya. Indah nggak G dia? Bertiga G kan? Iya. Ya, benar terjadi. Apa tidak, ya? Nerina benar apa tidak? Benar nggak sih? Benar apa enggak? Benar. Benar. Gimana Ayu? Enggak kelihatan ya Ayu ya? Iya, besar lagi. Ini harusnya. Ya, ini sudah apa enggak apa? Kurang besar. Nah, ini. Ya. Oke. Oke ya. Sudah besar ya. Banget nih. Lanjut. Banget tuh. Double grand. Apa yang menjadi pasangannya? Grand. Grand itu number A, gift ya. Sudah benar berarti ya. Number five, you. Pandangan yang menjadi pasangannya yang mana? View. Konsep. Konsep. Si harusnya ya. C harusnya jawabannya ya. Jadi ini salah. Ini poinnya dikurangi lagi satu, jadi 8 poinnya. Kemudian... number six, agreement berpasangan dengan agreement approval. This is right or wrong? Salah. I kan benar kan? I. Ya, oh I, ya. Kan? Ya betul. Ya. Draw up. Nyusun. Dengan number number D I B C D D D kan benar ini ya. Carry out artinya melaksanakan sama dengan implement number J. Sudah tepat ya, number J. Determine nanti ya, memutuskan ya, memutuskan decide jawabannya. Jadi yang A, decide. Oke, okay, sudah right. The last one, destiny match with, itu cocok dengan state number B. Oke, okay, jadi B. Ini salahnya 2 ya, skornya dikurangi 2, jadi yang part B itu apa? Skornya adalah 8. Oke. Ini tambahkan dengan skor yang di bawahnya. Yang part C, ya ini yang belum ya kita bahas ya. Oke. Lanjut ya, karena N. Lalu dia juga harus meeting. Ini. Kenapa dia itu berkumpul di sana dan apa keputusannya? Iya, apa keputusannya? Bukan dulu. Oke, nah dari awal dulu jawabannya ya. Pertanyaannya adalah ini. What is the karma and occurring figure of meeting in? Ya, yeah. Why did Sukarno and other leading figure have a meeting in Dalat? Why? Jawabannya kan because, itu harusnya ya. Sukarno and other leading figure have a meeting in Dalat because, kan itu harusnya. Ya. Yeah. Yeah. Because the future of Indonesia. Begitu. Ya, sebentar dulu. Nih, sekarang kalian lihat apa? Microsoft Word atau masih gini? Ini Microsoft Word yang kalian lihat atau masih classroom-nya? Masih classroom. Masih classroom. Ya, share. Ini ya. Oke, okay, what do you see? Apa yang kalian lihat di sini? Tulisan. Nah, ya. Ini Microsoft Word. Jadi di sini kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban yang tepat
berdasarkan pertanyaan. Oke, jadi part B itu kalian bisa jawab dengan cara menjawab seperti ini. Pertanyaannya adalah, why did Sukarno and other leading figure have a meeting in Dalat? And what was the decision? Kan itu. Jadi dalam satu nomor ada dua jawaban. Kalau pertanyaan why, kalian menjawabnya harus ada kata because seperti ini. Tapi sebelum menjawab, kalian gunakan dulu cara menjawab seperti ini. Ya. Jadi cara menjawabnya adalah, Sukarno and other leading figures have meeting in Dalat because... Ya. Oke. Okay. Jangan lupa. Ada kata because-nya di sana. Because they discuss the future of Indonesia. The decision was Indonesia would be granted independence by Japan on August 24, 1945. Kan gitu. Sekarang kita cek dulu jawabannya dari Nerina. Nah, yang ini jawabannya. Benar apa tidak? Benar, tapi cara menjawabnya salah. Jawabnya. Coba ini dilihat. Benar nggak ini kata-katanya? Tulisannya benar nggak? Ini kan salah. Nah. Ya, ya. Salah. Kemudian future, bukan picture, kan? Yang jawabannya yang benar kan future, bukan picture. Ini salah. Berarti kita kurangi skornya 1. Ya, 9 jadinya skornya. Kemudian yang kedua, number 2. Why did the youth want the proclamation to be done as soon as possible? Kenapa para pemuda ingin proklamasi dilakukan sesegera mungkin? Sebenarnya ini jawabannya sudah tepat, ya. Cuma kurang subjeknya aja, kurang subjek di depannya. Were worried that Indonesia would be. Harusnya ada kata because, kan? Ya. Ada kata because kan di sana harusnya. Jadi the youth want the proclamation. Coba dilihat di sini. Ini kurang lagi sedikit aja dia jawab. Kalau ada cara menjawabnya sudah benar. Harusnya ini. They wanted the proclamation to be done as soon as possible. Masih kecil ya. Yeah, they wanted an intelligent visit meeting the one because they were worried that Indonesia would be colonized by elite and Dutch forces. Yeah, itu yang menyebabkan dia khawatir kenapa harus cepat-cepat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini cara menjawab yang tepat. Ya. Yeah. Kalau yang punyanya si Nerina, kurang cara menjawabnya saja. Jadi kita kurangi lagi 1 nilainya ya, skornya. Jadi 8 untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3, August 16. Nah, ini nggak ada cara menjawabnya juga. Ya, harus ada cara menjawabnya. Cara menjawabnya adalah, when did the youth, terus, kidnap Sukarno and Muhammad Hatta early in the morning of 16 August 1945. Itu harusnya cara menjawabnya ya. Oke, okay, Nadia, that's good. Itu harusnya cara menjawab. Tapi ini kurang cara menjawabnya. Saya kurangi 1 poin lagi. Jadi 7 poinnya. Ya. Kemudian number 4. What was the agreement between the elder and the youth? Cara menjawabnya bagaimana? The elder agreement, and the young. Yeah, the elder and the youth agree to immediately make proclamation the day had to grow up together a proclamation trip in Admiral Midas. Itu sudah lewat jawabannya. Sampai sini aja. Immediately make proclamation, sampai situ aja dengan cara menjawabnya. Ya, ini kurang cara menjawabnya lagi. Ya. Kemudian ini kurangi lagi 6. Aduh, kasihan. Kemudian yang ini. August 17,
17, 1945 in Jalan Pegangsaan Timur number 55 Jakarta. Benar enggak? Yang ditanyakan when was finally the Independence Day of Indonesia proclaimed and where? Kapan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan di mana? Ini jawabannya kan sudah benar ya. Cuma kurang cara ya. Menjawab, ya. Harusnya di Independence of Indonesia proclaimed on dulu ya, August 17, 1945 in Jalan Pegangsaan Timur number 55 Jakarta 56 Jakarta itu harusnya. Oke. Okay? Dikurangi lagi skornya. Berarti 5 skornya ya. Nah, kalau seperti ini, nah kita lihat perolehan skornya si Nerina berapa jadinya? Bagi 2 kali 10 sama dengan 8 tambah 5 berapa? 13. 8 and 5 is 13. 13 divided by 2 into 2. 65. Ya. Kali 10. 65. Ini di bawah KKM atau pas KKM? Di bawah. Di bawah KKM. Jadi you need to, ini saya kasih, you need to do this task again. Ya, remedy dengan mengerjakan soal ini lagi ya. Saya post dulu. Nerina nggak ikut ya meetingnya? Ada Nerina ya? 65. Saya kembalikan. Ibu, kalau yang sebelum meeting nilainya plus. Nilainya plus. Semua nilai plus. Harusnya semua ikut harusnya ya, karena ini kan belajar ya nanti. Jangan. Saya tambahkan biasanya di apa namanya di keterampilannya. Si keterampilan lebih gede daripada pengetahuan ya. Karena afektif. Pengetahuan tidak. Kalau C itu sekitar 70 sampai 79. Ya, itu C. 79. Ya. Tapi itu masalah predikat aja, bukan masalah skor sebenarnya itu. Tapi anak-anak kan lihatnya C. Sebenarnya kalau sudah dapat di atas 75 itu sudah bagus sebenarnya. Karena kalian masih kelas 10. Nanti naik lagi ke semester ini pasti lebih meningkat nilainya. Karena kalau misalnya sekarang dikasih nilai yang terlalu tinggi, takutnya nanti malah down dan itu tidak baik untuk grafik nilai kalian.